Di tahun 2017, Tentara Nasional Indonesia memasuki usia ke-72 tahun. Dalam usia yang cukup matang, pasang surut dialami institusi militer penjaga kedaulatan negara ini. Namun sejak masa reformasi, profesionalitas TNI boleh dibilang semakin matang. Saat ini, kekuatan TNI memang tidak terlalu besar. Dari sisi personel, TNI memiliki sekitar 400 ribu serdadu. Kekuatan Angkatan Darat saat ini terorganisir dalam 15 kodam, 2 divisi kostrat, serta 1 satuan komando pasukan khusus. Jumlah ini masih ditambah satuan penerbangan Angkatan Darat, perbekalan, dan angkutan, dan lainnya. Sementara armada Angkatan Laut terbagi dalam 2 armada di barat dan di timur, serta 2 satuan setingkat divisi Korps Marinir. Untuk Angkatan Udara, terbagi dalam 2 komando operasi yang berisikan total 18 skuadron udara. Selain itu ada pula satuan skuadron teknik, batalion paskas, serta komando pertahanan udara. Menuntut TNI yang profesional memiliki sejumlah implikasi. Salah satunya, negara harus menyediakan anggaran yang cukup bagi latihan dan peralatan tempur TNI. Sejak 2009, rencana strategis pembangunan TNI dibakukan dalam Minimum Essential Forces yang terbagi dalam 3 tahap. Tahap 1 sudah berakhir pada 2014 lalu dan kini memasuki tahap kedua. Dalam tahapan ini, TNI masih konsisten membangun kekuatan meski anggaran pertahanan mengalami penurunan. Walaupun kondisi ekonomi kita sedang berjalan maju, ya, berjalan maju ke arah yang positif, tetapi kan ada fokus-fokus dari apa yang menjadi program pemerintah yang lebih diutamakan. Prioritas harus diangkat. Nah, dalam konteks ini, maka TNI harus benar-benar mampu memanage anggaran yang ada, agar tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu, sesuai dengan mengacu pada essential. Minimum essential force itu. Ya. Di Matra Darat, pembangunan kekuatan sangat terasa. Tank tempur utama Leopard, tank angkut pasukan M113, Meriam Caesar dan roket Astros membuat otot TNI Angkatan Darat makin membesar. Ini masih ditambah yang akan datang nantinya adalah heli tempur Apache, heli angkut berat, dan lainnya. Banyaknya alutsista baru ini juga membuat TNI Angkatan Darat membenahi struktur organisasinya. Nantinya akan dibentuk divisi ketiga Kostrat untuk menambah kekuatan di Indonesia bagian tengah dan timur. Datangnya ratusan peralatan tempur ini bahkan memaksa TNI Angkatan Darat mengubah doktrinnya. TNI Angkatan Darat kini membentuk satuan-satuan infanteri mekanis untuk memperkuat infanteri biasa mereka. Kita bagaimana melaksanakan operasi dalam tipologi seperti wilayah Indonesia, ya. Tentunya kita juga bisa membaca satuan mekanis akan kita gelar dalam kondisi seperti apa, ya. Jadi Angkatan Darat tidak hanya punya satu kemampuan. Angkatan Darat punya kemampuan, berbagai kemampuan, ya. Punya kemampuan perang kota, punya kemampuan rala suntai, punya perang hutan gunung, punya perang-perang di dalam medan-medan seperti ini. Selain tugas pertahanan, TNI Angkatan Darat juga memiliki tugas lain, yaitu tugas operasi militer selain perang, seperti ikut membangun jalan dan turut serta dalam Satgas Pangan. Lengkapnya,
TNI Angkatan Darat menjalin kerjasama dengan 25 kementerian dan lembaga non-kementerian. Keikutsertaan TNI Angkatan Darat dalam operasi non-perang ini memang tidak salah sepenuhnya dan merupakan perintah Presiden selaku Panglima Tertinggi. Namun tentu saja, keterlibatan tentara dalam masalah sipil akan mengundang pro dan kontra. Jadi memang jangan sampai dengan adanya upaya dari TNI untuk masuk ya, untuk masuk ke wilayah itu menjadikan TNI jadi kurang berlatih dan tidak siap untuk menghadapi ancaman, bahkan juga tidak siap untuk perang. Tetapi kemudian kalau sekarang ada persepsi bahwa kemudian tentara yang harus turun ya kan, kemudian mendorong atau kemudian malah menyelamatkan dari Fuskar Seti, tapi dengan akhirnya tentara itu ada di sawah, saya pikir ada yang salah gitu loh dari cara kita pikir. Pasti salah menurut saya, karena nggak mungkin. Kalau begitu caranya berpikir, nggak mungkin negara-negara lain juga melakukan penguatan angkatan daratnya gitu. Kenapa mereka bikin juga yang sama, tentara di sawah, tentara di ladang gandum. Ada pula kekhawatiran, keterlibatan tentara dalam masalah sipil membuat TNI Angkatan Darat kehilangan profesionalitas mereka. Namun hal ini tentunya dibantah. Yang terlibat dalam kegiatan membantu pemerintah itu adalah komando kewilayahan. Konteks tugas mereka adalah bagaimana membantu pemerintah dalam bidang geografi, demografi, dan kondisi sosial untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Ini konteksnya di situ. Jadi kalau Anda mengatakan tadi, profesi tidak, babinsa tidak setiap saat megang senjata, objeknya mereka yaitu kepada masyarakat. Meski demikian, keterlibatan TNI dalam Satgas Ketahanan Pangan misalnya mendapat hasil yang nyata. Meski belum mencapai target, hasil cetak sawah dan pangan yang didapat cukup mengalami kenaikan signifikan. Lautan kita jaya. Pada masa kini, semboyan TNI Angkatan Laut makin terasa relevansinya. Pemerintahan Joko Widodo yang menggaungkan poros maritim dunia membuat peran TNI Angkatan Laut semakin vital. Hal ini tentu disadari oleh para petinggi TNI Angkatan Laut. Sejak Renstra Minimum Essential Forces dijalankan, TNI Angkatan Laut juga kebagian berbagai persenjataan baru. Tercatat setidaknya ada 3 buah frigate ringan buatan Inggris, 2 buah kapal frigate kelas Sigma 10514, kapal selam, 11 heli anti kapal selam, serta puluhan kapal patroli mengisi kekuatan TNI Angkatan Laut. Armada ini masih ditambah dengan kekuatan marinir yang juga diperbarui alutsistanya. Dalam pengembangan organisasi, TNI Angkatan Laut juga berencana menambah armada serta membentuk armada induk. Nantinya, TNI Angkatan Laut akan memiliki 3 armada, yaitu Armada Barat, Tengah dan Timur, serta Pusat Komando Armada. Kita sedang buat
armada lagi, hmm. akan dibentuk di armada lagi di timur. Karena selama ini armada barat dan timur ada di Jawa, dua-duanya. Iya. Jadi kalau perjalanan ke arah timur sana perlu waktu 8 hari untuk kapal. Kita juga berharap bahwa armada yang ada itu bukan hanya di timur dan di barat, tetapi juga armada tengah itu agar disegerakan. Dari saya masih menjadi anggota Komisi 1, itu sudah menjadi sebuah renstra. Nah, pertanyaannya hal itu kapan untuk terselenggara? Karena itu sangat penting. Demikian rencana pembangunan pertahanan yang dirancang untuk TNI Angkatan Laut. Akan tetapi, jumlah ini masih dirasa belum mencukupi, mengingat luasnya wilayah laut Nusantara. Sekarang Indonesia dengan poros maritim dunia mau mencapai Green Water Navy itu di mana? Dalam pandangan saya harusnya di dalam kawasan ASEAN. Sehingga deployment daripada Angkatan Laut itu sudah harus ada di sana. Seperti halnya TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut juga memiliki peran penting dalam memberantas nelayan ilegal. TNI AL bersama Kementerian Perikanan membentuk Satgas untuk mengamankan perairan Indonesia dari nelayan-nelayan ilegal dari luar negeri. Hasilnya sungguh nyata. Perampokan kekayaan alam berupa illegal fishing menurun drastis. Namun, tantangan juga datang dari negara-negara tetangga. Vietnam dan Tiongkok misalnya, kerap bersitegang dengan angkatan laut atau satuan pengamanan perairan lainnya. Puncaknya, TNI Angkatan Laut sempat hampir adu otot dengan penjaga pantai Tiongkok di perairan Natuna. Akan tetapi, tantangan lainnya juga muncul, yaitu terbatasnya anggaran pengadaan alutsista dan operasional. Di tahun 2017 ini misalnya, TNI bahkan masih mengutang BBM kepada Pertamina sebesar 8 triliun rupiah. Ini bahkan makin diperparah dengan turunnya anggaran pertahanan di tahun 2018. Jadi pada dasarnya kita memilih skala prioritas, mana yang akan kita kedepankan. Kemudian yang tidak perlu akan kita kurangi. Salah satu contoh tadi dalam anak Bapak Kasal, mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Misalnya hari ulang tahun seperti sekarang kan cukup sederhana, tidak menyita anggaran yang terlalu banyak. Kemudian kegiatan perjalanan dinas juga kita kurangi. Tetapi kita akan lebih meningkatkan kepada peningkatan kemampuan sebagai tugas pokok Angkatan Laut. Anggaran pertahanan dan kesejahteraan bangsa memang selalu menjadi perdebatan. Yang mana yang akan didahulukan? Memperkuat pertahanan atau meningkatkan ekonomi dahulu. Terkait ekonomi pertahanan, ya kan? Kekuatan militer itu malah bisa memperkuat ekonomi. Ini kita masih terbalik aja mikirnya. Kita kan sekarang berpikir defense by prosperity. Jadi prosperity dulu baru defense. Saya balik dong teorinya sekarang. Prosperity by defense, karena defense kita kuat, prosperity kita maju. Contoh nih, Angkatan Laut kalau kita mampu gelar seperti yang maksimal di laut, per tahun itu kita bisa menyelamatkan 293 triliun. Ya, memperkuat pertahanan tidak selalu berarti kerugian ekonomi. Peningkatan anggaran militer kadang juga mendatangkan pendapatan negara. We'll be right back.
Dalam 10 tahun terakhir, TNI Angkatan Udara makin melebarkan sayapnya. Pesawat-pesawat tua yang selalu menjadi momok dan ejekan perlahan mulai digantikan dengan berbagai pesawat baru dan modern. Jet tempur Sukhoi, F-16, T-50, hingga Super Tucano datang secara bergelombang dalam jangka waktu relatif singkat. Ini masih ditambah dengan pesawat angkut NC-295, Hercules, serta pesawat-pesawat latih. Dalam waktu singkat, TNI Angkatan Udara makin berotot. Tidak ada lagi cerita skuadron kosong di TNI Angkatan Udara lantaran pesawatnya keburu pensiun sebelum ada penggantinya. Dalam waktu dekat, TNI Angkatan Udara bahkan akan diperkuat Sukhoi 35 sebagai pengganti pesawat F-5 yang sudah pensiun. Dalam perang modern, kekuatan udara memegang porsi yang penting. Penguasaan ruang udara bahkan bisa menjamin kemenangan di lautan dan di daratan. Yang pertama kita harus mengevaluasi dulu, ya kan? Apakah ruang udara dan laut kita sudah bisa kita amati semuanya? Itu dulu yang pertama. Tanpa itu kita nggak tahu musuh sampai di mana. Apalagi di sana kita ada China yang mereka luar biasa. Siapapun juga, tapi ruang udara kita harus bisa benar-benar kita kuasai dalam pengamatan dulu kalau kita ada. Lautnya juga demikian juga. Setelah itu, baru kita bersamaan juga menyiapkan bagaimana kita bisa mengamankan ini dalam waktu cepat. Dan kalau kita lihat sekarang visi perang masa depan. Perang apa sih? Perang udara. Jadi leading actor daripada perang masa depan itu angkatan udara sebenarnya. Tetapi kan angkatan udaranya pertama adalah proteksi apa? Kalau dalam konteks polis maritim, proteksi flotila angkatan laut ini kan. Kekuatan udara ini akan semakin dibutuhkan. Apalagi jika dikaitkan dengan visi poros maritim pemerintahan Joko Widodo. Dalam visi poros maritim, kekuatan udara seharusnya menjadi yang dinomor satukan. Kalau kita ingin maritim kita apa poros maritim kita kuat, yang utama itu justru angkatan udara harus dikuatkan dulu. Meski demikian, jumlah dan kekuatan TNI Angkatan Udara masih bisa dibilang belum mencukupi. Beberapa wilayah, terutama di Indonesia bagian timur, masih lepas dari pengawasan, alias tak terpantau radar. Kalau untuk udara, paling hanya sekitar 15% saja yang masih kosong. Dan ini sedang kita di mana? 15% di daerah? Di wilayah timur. Wilayah timur. Karena memang pada saat itu kita fokusnya ke arah barat. Gitu kan. Tidak ada yang salah. Tapi fokusnya ke arah barat. Nah, sekarang sedang kita penuhi dengan berbagai radar-radar yang kita kita taruh di tempat-tempat yang bisa memantau semuanya. Baik radar udara maupun laut. Masalah lainnya adalah keselamatan terbang. Meski sudah menggunakan berbagai alutsista terbaru, kecelakaan demi kecelakaan tetap terjadi. Pesawat latih T-50 yang tergolong masih crash, jatuh saat ajang atraksi di Yogyakarta pada tahun 2015 lalu. Dua awaknya gugur dalam kejadian itu. Tak berapa lama, sebuah pesawat Super Tucano yang juga masih berusia muda jatuh dan menghantam pemukiman warga di Malang, Jawa Timur. Dan yang paling menyedihkan adalah jatuhnya pesawat Hercules di pegunungan di Papua. Korban jiwa yang dialami pun tidak sedikit. Angkatan Udara memang identik dengan teknologi canggih. Karenanya, tantangan bagi TNI Angkatan Udara adalah menyiapkan sumber daya manusia yang handal secara cepat agar bisa mengimbangi kemajuan teknologi. Namun demikian, penciptaan SDM yang handal tidak bisa melalui jalan pintas dengan mengorbankan kualitas.
Thank you.